Fakta terjadinya letusan Gunung Sinabung beberapa ratus tahun silam ditemukan. Fosil yang ditemukan menjadi jejak erupsi dan luncuran awan panas dari kawah Sinabung. Penemuan fosil tersebut tertimbun tanah di kedalaman 20 meter di Desa Beras Tepu, Kecamatan Simpang 4, Sumatera Utara. Sejumlah fosil yang menjadi jejak sejarah gunung setinggi 2.460 meter dari permukaan laut ini ditemukan di lokasi penambangan pasir dan batu yang dikelola oleh warga Desa Beras Tepu, Kecamatan Simpang 4, Sumatera Utara. Lokasi yang berjarak sekitar 4,5 km tempat berada di lembah yang mengalir lava, pijar maupun lahar dingin, serta awan panas dari puncak Gunung Sinabung. Bukti fosil yang ditemukan merupakan pohon-pohon yang masih berdiri tegak dan bekas terbakar dan tertimbun tanah sedalam 20 meter. Terkait penemuan ini, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Penanganan Bencana Gunung Api Agus Budianto membenarkan bahwa temuan pohon-pohon bekas terbakar itu merupakan bukti kejadian erupsi dahsyat diserta awan panas dari puncak Sinabung di masa lalu.